Sekarang tugas kita setelah siswa ulangan adalah mengambil nilai siswa. Oke, kita kembali lagi ke menu Java. Oke, kalau tidak bisa kembali, tidak bisa diapa-apakan, klik FN dan F7. Oke, di sini diminta password. Passwordnya adalah rahasia. 1, 2, 3, 4. Kok rahasia? Bukan, ya rahasia tadi mana? Nih, salah. Passwordnya 1, 2, 4 rahasia. Iya enggak, 1, 2, 4, 11, 4, 5, 4, 11. Oke. Passwordnya kita klik OK. Oke, kita pilih menu Java. Kita login ke petugas. Oke, kita klik kembali lagi Puspendik. Puspendik at 2018. Kita ke daftar kegiatan. Kita upload jawaban siswa. Tunggu. Oke, kita pilih berkasnya. Kita pilih jawaban siswa, kemudian kita klik open. Oke, siap untuk diupload. Kita tunggu sampai uploadnya selesai. Oke, upload sudah sukses. Klik OK. Kita kembali lagi ke daftar kegiatan. Sekarang saatnya kita melakukan penilaian. Oke, kita buka penilaiannya. Passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita klik. Kita pakai dulu penskoran, bisa lihat pembahasannya dulu. Kita
Kita pakai perskoran otomatisnya dulu untuk pilihan ganda. Oke. Oke, sudah selesai perskoran otomatis. Kita lihat yang hasilnya biru, dia adalah pilihan ganda. Yang masih putih kita scoring dulu. Scoringnya klik pecahannya yang sebelah kiri, kita klik. Tunggu. Oke. Jawaban siswa kita bisa lihat di pedoman penilaiannya. Oke, jawabannya 2,66. Itu skornya adalah 1. Kita beri oke. Kita beri skor 1. Oke. Kalau sudah selesai, kita klik kembali. Oke, kita cek mana yang belum di scoring. Yang masih putih. Oke, nomor 13. Kita klik lagi. Lihat di pedoman. Oke, benar, salah. Benar, poinnya 1. Kita cek. Tulis skornya. Pilih skornya. Sudah selesai, kita klik kembali. Oke. Kalau sudah di scoring semua, kita klik ekspor hasil penskoran dulu. Yang paling kanan kita ekspor dulu. Kita tunggu. Sudah selesai ekspornya. Disimpannya di sini. Kita oke. Kita bisa lihat scoring siswanya. Masuk ke start dulu Windows. Kita masuk ke Explore. Kita kembali tadi yang di Web Apps. Web Apps. Mokdir. Kalau jawaban siswa tadi di data, nilainya di Excel. Mana? Cari tanggal 18. Ya. Pecahan. Kita klik. Di sini bisa lihat nilai. Pilih berkas. Upload berhasil, terus upload berhasil. Lihat daftar kegiatan lagi, daftar kegiatan atasnya. Penilaian. Oke, ini keluar nilainya Aldi. Ini jawabannya. Untuk menilai skornya pilih sheet ini, sheet kedua, skor jawaban siswa. Oke, Aldi mendapat nilai jeng 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 jeng. Oh, tidak 100. Nomor 12 salah, apaan nomor 12? Oke, sudah dapat nilainya siswa. Berhasil.